Wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Fungsi wawancara. 1. Menghindari kesalahan informasi atau data yang simpang siur. 2. Informasi atau data dari hasil wawancara merupakan pelengkap informasi awal. 3. Memperoleh informasi secara komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam. 4. Mendapatkan informasi dan data yang objektif dan berimbang. 5. Menggali kemungkinan adanya perspektif baru atas suatu masalah. Tujuan wawancara. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Jenis-jenis wawancara. 1. Wawancara terpimpin. Ini adalah jenis wawancara di mana pewawancara sudah memiliki daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci untuk diajukan kepada narasumber. 2. Wawancara bebas terpimpin. Ini adalah jenis wawancara di mana pewawancara melakukan kombinasi antara wawancara terpimpin dengan wawancara bebas, di mana pelaksanaannya sesuai dengan pedoman mengenai topik yang dibahas. 3. Wawancara bebas. Wawancara bebas adalah jenis wawancara di mana pewawancara bebas memberikan pertanyaan kepada responden, namun harus tetap memperhatikan kaitan antara pertanyaan dengan data yang diperlukan. Pada wawancara bebas, terkadang pertanyaan menjadi tak terkendali jika tidak berhati-hati. Unsur-unsur wawancara. 1. Pewawancara atau orang yang mencari informasi yang berkedudukan sebagai penanya. 2. Narasumber atau informan atau orang yang diwawancarai berkedudukan. 3. Tema atau perihal yang diwawancarai.